Sehari berapa kali, Mas? Kalau sehari dua kali. Pagi sama sore? Ya, pagi sama sore. Loh. Itu apa itu? Premix kalsium. Kalsium buat kokohnya tulang ya. Sapi tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita kembali ke kandangnya Mas Dhani. Ini waktunya di sore hari, kita akan lihat proses pemberian pakan comboran. Ini kita sambil apa ya, lama nggak kesini, kita kerjain aja Mas Dhani. Kita syuting lagi, kita ngobrol-ngobrol sambil beliau ngasih pakan. Ini untuk comboran Mas ya? Ya. Onggok, bro, Mas. Onggok, ada campurannya nggak Mas selain onggok? Ada, sentrat. Pakai sentrat. Nggak langsung dicampur sentratnya? Nanti, nyampurnya di sini. Penyampurnya di palung ya? Onggok aja, belum jadi lah onggok. Langsung. Langsung seneng ya? Satu ekor sapi berapa bak Mas? Satu ekor masih kecil. Masih tiketnya yang kok malah rusak. Rusak berite Mas Ite. Ini yang gue pedah di si kentung. Si kentung umur berapa bulan ini? Ini kalau nggak salah udah 7 bulan. 7 bulan. Bagus. Kentung, kentung. Makannya juga lawahap. Makannya lawahap. Nah, cuma ini makannya. Oh, per ekor satu itu ya? Ya, satu piring. Satu piring. Ini si kentung. Sehari berapa kali Mas? Kalau sehari dua kali. Pagi sama sore? Ya, pagi sama sore. Loh. Itu apa itu? Premix kalsium. Kalsium buat kokohnya tulang ya? Sapi, tulang. Tulang kaki. Keren ya comborannya. Ini yang di plastik ini apa Mas? Itu fermentasi udah lama. Enggak dipakai berarti? Belum. Itu masih bisa digunakan? Masih. Ini satu plastik ini bisa untuk berapa hari Mas? Sapi sebanyak ini? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Kalau pagi kan sama jenjer, jenjernya di top. Sore onggok sama konsentrat tua. Ini onggok dari mana Mas belinya Mas? Itu kayaknya mana ya belinya ya? Gak tahu pesen Mas. Kalau katanya orangnya bagus, ya udah kirim gitu tua. Belinya kiloan atau ton aja? Tontonan. Tontonan. Per ton berapa? Per ton dulu 370. Katanya sekarang turun lagi. Berapa? 300 sekarang. Dulu 370 ya? 370. Ini turun. Kalau untuk konsentrat Mas, ini mereknya apa Mas konsentratnya? Konsentratnya apa ya? Nutrifat kemarin beli. Nutrifat. Kalau untuk saya kurang bagus lah, bos, tapi besar. Bagus yang dari PT. Kenapa kurang bagus? Kenapa dibeli? Jajal Mas, iseng-iseng. Oh, jadi jajal ini ya. Orang perkembanganin sapi. Nyoba-nyoba dulu Mas ya. Berapa per sak harganya? Kalau sepertinya 220. Ini biasanya setelah comboran habis hijauan Mas ya? Ya. Kayaknya garing ya, tepun garing enggak. Hijauannya pakai tepun jagung atau pohon jagung terus sama rumput jenis kolonjono. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini bagus ini induknya.
coba ekor sapi yang baru itu sudah potong kagak. Katanya sih udah tomboran. Adaptasi kandang yang belum pas gitu loh. Terus sekarang tombol sapi satunya yang paling ujung mas ya. Ini udah berapa hari di sini ya? Ini udah mingguan. Satu mingguan mas ya. Mantap. Si Ongo. Ini nanti nyusul sentrat mas ya. Lagi diambil sentrat. Untuk pemberian konsentrat di kandang Mas Dani per ekor satu piring campur langsung kayak gini langsung kuning. Seneng makannya belum manteng itu mas, baru satu minggu dicancang tadinya. Adaptasinya kayaknya kurang, masih belum. Tapi jenengan udah tahu toh maksudnya dari udah. Pemiliknya untuk pola pakannya gimana itu? Sudah diberitahu semua tempurannya berapa, segini apa aja tempurannya. Kalau di aku tempurannya aku tinggiin lagi, ditambah bobot. Ditambah lagi ya, untuk tempuran. Bobot porsinya. Kalau di sana kan cuma ungkok dua. Kalau oh, ini aku kasih konsentrat dan sama sentrat babi. Gitu ya. Jadi nggak hanya khusus konsentrat yang fat itu. Iya. Campur konsentrat babi. Konsentrat babi itu belinya di mana mas? Belinya cuma di pasar. Beli per kiloan. Oh kiloan. Kalau karena nggak kuat duitnya. Per kilo berapa mas? Per kilo kayaknya udah mahal, kayaknya udah 12.000 ya. Per kilo 12.000 ya. Ini lahap banget ini. Masih pedes. Ini si kentung ya. Mantep. Kentung. Seneng banget makannya ini. Kalau itu peranakan jangan dionggok. Yang ini? Yang itu loh. Oh jadi kalau yang masih nyusuin gak dionggok? Nah. Kenapa mas? Itu malah macer. Nyusuinnya sek dionggok. Oh jadi kalau susunya habis. Kalau onggok itu pengaruh untuk indukan menyusui? Ya kalau menurutku gak ngaruh sih. Kan cuma onggok kan cuma kenyangin doang. Oh biar jadi kepek terus. Vitaminnya kurang. Tapi kalau konsentratnya lah itu marahi macer. Oh. Kalau tadi betina. Kalau jantan itu lah dijojong terus enggak apa-apa. Kalau betina yang bunting gimana mas kasih onggok? Ya enggak apa-apa. Kalau sehari satu kali aja. Jangan gitu ya. Dua kali, tiga kali combor jangan. Ini keren nih. Ini sekarang udah umur berapa bulan petetannya? 2 bulan. 2 bulan. Jadi ini khusus belum dikasih onggok sama konsentrat. Kita coba masuk lihat dari belakang. Mantap. Ini si kentung nih, calonnya udah bulat. Bokongi lo guys, mantep tenang. Tung, kentung. Tung. Kalau ngebunter
sudah mulai terlihat ini ya, agak ngisi. Kemarin-kemarin waktu kita pertama liput ini baru datang, belum seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai ngisi. Ini mau dijual lagi enggak, Mas? Belum. Rencana dipelihara sampai tahun depan atau gimana? Sampai tahun depan. Kalau bisa ya dikasih umur panjang, sehat selalu. Amin. Bisa sampai 1 tahun. Mantap. Ini Mas Dani ada rencana ini ke depannya. Insya Allah niatnya mau dibikin 1 ton. Kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya. Gimana, Mas? Ya itu yang penting sehat dulu lah sampai. Kalau mau jadi 1 ton sehat dulu. Yang penting sehat, kalau dari jogroknya mampu. Iya, jogroknya mampu ya. Kaki-kakinya kan ya, juga bagus ya. Satu tahun setengah. Ya, kalau aku cek dari giginya, dari dognya. Oh, bahasa kita dog itu kalau dognya itu masih nempel banget gitu ya. Nempel masih kecil dognya. Belum sampai bawah glosor. Giginya juga belum poel. Mata petannya ya satu tahun setengah gitu umurnya. Mantap. Si kentung. Enggak belum naga tadi. Ini di kandang Mas Dani yang makannya paling seneng ya ini. Di kentung. Ini kalau belum habis belum ini ya. Belum kepalanya. Kepalanya belum diangkat. Angkat gitu terus. Kalau udah habis baru. Ini untuk minumnya sendiri, Mas. Kalau minumnya cuma aku kasih mineral. Pakai mineral? Mineral sama uyah biru, garam lah. Kasih minumnya pakai bak gitu? Ya. Enggak langsung di situ? Enggak langsung sama campuran. Enggak mau kalau dicampur sama ugonya. Ya. Maunya kayak gitu. Tapi kan ada dua jenis gitu loh. Maunya campuran gimana, maunya yang gimana. Tuh. Kalau di kandang itu cuma ya. Cuma gonggok doang gitu, enggak pakai. Senengnya campurnya kering, Mas ya. Mantap. Oh ya, Mas, ada ini. Pesan-pesan untuk teman-teman sesama peternak. Pesan-pesannya ya penting sehat sih gitu. Klateni ngoni-ngonane. Semangat terus. Mantap. Ya, sementing telaten kuwi. Pokoknya api udan, api panas, tetap ngarit. Mantap. Oke, Mas, terima kasih banyak. Ya. Diizinkan review di kandang jenengan. Ini makin kesini tak lihatin makin sukses. Belum lama ini teman-teman Mas Dani belanja 1 ekor ini. Mantap. Oke, Mas, saya mau mohon pamit. Terima kasih ya. Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.